Indonesia di Ramadan yang telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan wajahalulloh dan menjadikan Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya yang jadi diri insan, yang menjadi petunjuk bagi setiap insan. Dan alhamdulillah ini hari kita telah melaksanakan ibadah puasa Syawal ini hari yang ke-26. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya sudah banyak pelajaran yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Jadi mulai dari puasanya itu sendiri, kemudian dia mulai berketika, membaca Al-Quran, ya dan lain sebagainya. Jadi diharapkan ibadah yang insya Allah akan kita laksanakan selama Ramadan ini paling tidak ada dampak, ada efek terhadap pribadinya sehingga dapat diterapkan, dapat dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan. Apabila kita dapat melaksanakan itu, maka sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dinamakan dalam Al-Qur'an yaitu istiqomah di dalam ibadah. Kemudian istiqomah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang senantiasa istiqomah di dalam ibadahnya ini dikatakan oleh Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia teguh pendirian, tetap sekali dia mengatakan berikrar seperti itu sampai menghadap kepada Allah dalam hati mati, tetap keimanannya itu tetap dengan melaksanakan perintah agama itu semua sahabatmu. Kemudian dia istiqomah berpegang teguh, berpendirian teguh kepada apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Maka orang seperti itu dikatakan oleh Allah tatanya selalu alaihimul malaikat, maka malaikat akan turun kepada mereka. Kemudian dengan mengatakan alana khofu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan pula kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka kata Allah, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jadi orang yang istiqomah di dalam ibadahnya ini, teguh pendirian ini, acak dalam melaksanakan ibadah ini, maka Allah jamin tempatnya di akhirat nanti, yaitu Allah berikan surga dan di dunia Allah berikan beberapa kemuliaan. Maka lanjutan ayat ini disampaikan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kamilah pelindung-pelindung dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tas'alu anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Di mana kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta kepada Allah, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan dari Rabbmu, dari Tuhanmu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya memang berat Bapak Ibu sekalian, apalagi waktu subuh sudah ditikam, di situ sahur perutnya agak kenyang, yang paling enak tidur gitu. Tapi direlakan untuk lanjut sholat, kemudian mendengarkan untung walaupun sifatnya sebentar. Ini kalau tidak karena dorongan iman kepada Allah, nggak bisa. Makanya jaminannya Allah luar biasa, yang sedang biasa istiqomah di dalam ibadahmu, aku berikan kamu kemuliaan di dunia juga kemuliaan di akhir. Jadi sudah jelas bahwasanya
di dunia Allah berikan beberapa kemuliaan. Di antaranya yang pertama adalah apa di sini, yaitu dijauhkan dari penyakit hati. Jadi iri, dengki, hasud, zalim, riya itu dijauhkan dari ibadahnya. Dari itu Allah berikan kemuliaan di dunia seperti itu. Kemudian dijaga lisannya ini dari mengumpat, menggunjing atau menjelek-jelekan orang lain. Jadi, makanya di sini evaluasi terhadap diri kita. Jadi kita masing-masing tidak perlu mengoreksi orang, tapi diri yang pribadi, kira-kira ibadah yang saya lakukan ini ada tidak pelajaran yang saya dapat ambil dari pribadi ini? Dari pribadi saya ada tidak dampaknya dari yang saya lakukan ini, ibadah ini? Yang pertama tadi dijauhkan daripada penyakit hati, termasuk dijaga lidahnya oleh Allah dari mengumpat, mengunci dan menjelek-jelekan orang lain. Ya ayyuhal ladzina amanu istanibu katsiran minal dzanni inna ba'dal dzann ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka tidak baik, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kemudian janganlah mencari-cari kejelekan orang dan jangan pula menggunjing satu sama yang lainnya. Kemudian apa lagi yang diberikan oleh Allah? Nabi Muhammad mengatakan, iyyakum wasu'al dzanni fa innahu aktsarun najis. Hati-hatilah kamu dari prasangka tidak baik, karena prasangka itu adalah omongan yang paling dusta. Kemudian kemuliaan yang diberikan oleh Allah, dijaga matanya dari pandangan yang haram. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan penglihatannya dan menjaga kemaluannya dari perbuatan yang haram. Kemudian apalagi kemudian diberikan oleh Allah terhadap orang yang senantiasa istiqomah di dalam ibadahnya, senantiasa berkata benar, jujur dan adil. Wa idza kuntum fa'dilu walau kana la qurba. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. Walau kana la qurba, walau dia adalah kerabatmu atau keluargamu. Jadi memang adil ini mungkin bisa menakutkan kepada orang lain, tapi ketika dengan keluarga agak sulit. Pasti kita itu lebih berbeda terhadap keluarga kita. Tapi orang senantiasa istiqomah, dia tidak membedakan. Kemudian yang berikutnya, senantiasa melaksanakan sebagian dan banyak di jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma rozaqnakum. Oleh orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik, yang kamu peroleh. Kemudian apalagi, tidak boros atau berperilaku boros di dalam hidupnya. Wala tubadir tabdiru innal mubadirina kana kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan lirabbi kafuro. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara mubadir atau secara boros. Wa kana syaitan lirabbi kafuro. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah temannya syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Allah. Kemudian yang berikut, tidak sombong. Senantiasa istiqomah dalam ibadahnya, dia tidak sombong dan tidak mencari keuntungan untuk pribadinya, lebih memikirkan kemaslahatan umat. Tilka darul akhiratu naj'alu hadhihi lil ladzina la yu'minuna fil ardi wa lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik, artinya surga itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian rajin melakukan sholat dengan berjamaah. Jadi sudah hebat, berat apa itu sekalian.
menjaga sholat dengan berjamaah ini berat. Makanya berterima kasih kalau kita ini senantiasa melakukan sholat dengan berjamaah. Hafidhun ala sholawati wa sholawati mustaqim wa kumuli lahi qoniti kepada Allah. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat usto. Usto ini sholat artinya tenang-tenang. Kemudian yang dimaksud adalah agar semua sholat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta berdiri karena Allah di dalam sholatmu secara khusyuk. Yang terakhir, orang yang senantiasa istiqomah di dalam ibadahnya yaitu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa hadza wa anna hadza siratal mustaqim wa tabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang diperintahkan Allah ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah dia Muhammad dan janganlah kamu mengingkari jalan yang lain atau berbuat sesat, karena jalan itu menceraiberaikan kamu atau membelokkan kamu dari agama Islam. Yang demikian itu telah diperintahkan oleh Allah agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi inilah jamaah yang dirahmati Allah, balasan yang diberikan Allah terhadap orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam ibadahnya. Di negeri akhirat Allah siapkan surga tempatnya, dan di dunia Allah berikan beberapa kemuliaan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini diberikan oleh Allah sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakannya, serta kita mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menyelesaikan Ramadan ini sampai dengan akhir, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita sehingga dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.